Guys, supirnya udah datang guys. Kita makan. Jadi kan kita kan balik kan balik kan berarti tanggal balik ke Jakarta kan tanggal 5 kan? Tanggal 7 baru acara di TV. Kan selang cuma selang 2 hari itu. Jadi sebelum ke TV dia mau latihan MC sehari ya. Aku pulang ya. Mau pulang duluan? Dan nanti kamu turun Surabaya. Ah, nanti aku langsung bawa dia ke Surabaya. Ketemu di Surabaya berarti kita nanti. Iya. Kak Joko tunggu di sana. Iya, ketemu di Surabaya nanti. Aku di Surabaya pulang. Enggak dari Jakarta. Enggak, kalau di Surabaya pulang dia sekolah masuk mau sehari. Terus tanggal 17 kamu mau acara mulai syuting. Itu. Kenapa? Berarti aku libur sampai tanggal 17. Enggak, kita lihat jadwal di TV-nya. Jadwal TV-nya ada enggak tanggal itu? Kita mau kuah harap? Ya. Kuah. Kita kan terus acara di TV. Yang di sana tanggal berapa tadi? Yang di Surabaya? 9 ya? Kira-kira berapa hari om? Cuman libur di rumahku loh. Tiga. Hah? Tiga. Kuah ada, khusus ya. Angin. Terus juga banyak kita naik ke lokasi itu naik mobil ya. Acara di mana sih? Acara di Malang, dekat rumah. Malang tuh dekat sama Surabaya? Jauh, yang berlaku dekat. Nggak sampai Malang ya, Pak? Nggak. Bisa dibilang masuk tuh kan ya? Kota. Malang. Dari saya itu kita langsung ke kandang. Banyuwangi, kamu masuk pengenalan kelas tuh ya? Maksudnya tanggal berapa? Tanggal 10, 11, 12. Kamu nggak mesti ikutin semua, salah satu hari aja. Kalau berarti yang tanggal 14 ada acara berarti? Kita tak lihat ya. Yang jelas tanggal 17 sampai syuting. Kita sampai tanggal 17 aku liburnya. Latihannya di mana? Di apartemen atau di sana? Bawa ketemu itu saudaranya. Sutradaranya itu orangnya langsung. Iya. Malu aku. Kenapa? Sama situ terus yang teman Om Rais yang Putri Indonesia itu si Juni. Aku tuh nggak sesuai yang mau ngomongin Om Rais. Aku nggak ngomong yang nggak aneh-aneh itu kan, cuma kan this is your first experience, pengalaman pertama kamu ini. Semua orang tuh mau rapi amat kan dulu kalau nggak mulai dari belajar ya nggak ada gitu. Aku nggak bilang oh Farah jago banget gitu MC enggak kan?
Bumbunya enak. Enak. Sebenarnya mie itu yang masak mereka, kita cuma bawa aja. Kecuali kalau di TV ya. Di TV juga ada yang masak tuh. Bawa pasti gitu. Acara selama itu kita jam 6 di sini kurang aja. Aku iya. Di tengah malam jam 6 di sini. Sampai kerja-kerja tuh dia. Mulainya jam segitu lah. Aku bisa turun dari mana? Hah? Benar-benar bangun aku. Kita tiga kali bangun. Aku siang ngantuk. Aku bukan apa terus di telepon orang, saya sampai turun apa dah? Turunnya apa gak? Itu dulu aku gak bisa nengat tidur ya? Parah tidur? Tidur di kamar tidur gitu antara, kan gak bangun ini terakhir ya pak? Oh iya lah terakhir kayak kita ngaman juga jam biru tengah 4 tengah 4 tengah 3 aku buka berarti kita ambil yang Pak Kapolsek aja kali ya. Ini para konten.
Aku gak sadar aku tadi. Kayak mana ya dia tadi? Apa? Enggak, aku makan aja. Kita bisa sekali nih, cuma tanahnya ya. Bukan kue cuman ini. Biasanya. Racungan. Bukan kue, semua racungan. Kita apa ini? Telur loh. Belum. Enak tuh kuahnya.